Entrepreneur, kalau Anda pebisnis retail yang transaksi per hari ratusan atau bahkan ribuan, tentu perlu program POS untuk catat penjualan, bikin nota, dan cocokkan setoran. Di sisi lain, untuk handle stok, pembelian, sampai accounting dan pajak, Anda juga perlu program accounting. Nah, sekarang Anda punya dua program yang berbeda vendor. Misalkan untuk POS-nya Anda pakai merek K dan accounting-nya pakai merek A, biasanya itu nggak nyambung gitu ya. Kan jadinya ribet dan habisin waktu karena Anda harus sekarang harus input dua kali. Yang pertama input di POS-nya atau di kasirnya, yang kedua harus input ulang di accounting, ribuan transaksi pula perharinya. Saya akan ajarkan dua cara agar Anda nggak perlu buang tenaga dan waktu untuk harus input ulang ribuan transaksi di dua program tadi. Oke, yang pertama adalah Anda inputnya di rekap aja atau bulk gitu ya, jadi area rekapnya, jadi jumlahnya di rekap per item, per outlet per hari, dijadiin satu nota, itu yang Anda input di accounting gitu kan. Jadi Anda lihat laporan rekap per item per nota di POS, di input jadi satu nota, satu outlet, satu hari. Kemudian misalkan ya burger laku 50, hotdog laku 30, es teh 70, yaitu di input jadi satu nota untuk tiap outlet. Atau mungkin Anda mau pakai per shift kasir juga bisa, per shift kasir per outlet per hari gitu. Jadi per itemnya laku berapa, di input jadi satu nota. Oke, cara yang kedua adalah Anda export transaksi harian dari program POS tadi ke file Excel, lalu lakukan proses import file Excel tersebut ke program accounting. Demikian dua cara agar Anda nggak perlu habisin waktu input dua kali ribuan transaksi tiap hari. Namun, kedua cara tersebut juga punya kekurangan yang cukup fatal, yaitu masih semi manual, alias perlu operator untuk melakukannya. Akibatnya, satu, rawan lupa dan typo alias salah ketik. Yang kedua, ada risiko kecurangan atau tampering data alias fraud gitu ya. Jadi file Excel yang dihasilkan itu bisa saja diedit sebelum diimporkan ke software accounting, sehingga data yang masuk ke accounting itu bisa jadi salah gitu ya. Yang ketiga, bisa jadi duplikasi data. Kalau outletnya banyak, operatornya bisa lupa melakukan dua kali import sehingga double masuknya. Yang keempat, kalau data di posnya diedit, misalkan ada kesalahan data, Anda harus benahi satu-satu. Di pos dibenahi, di accounting juga dibenahi. Dan yang kelima, master data item, harga, customer Anda terduplikasi dan terpecah di dua sistem, yaitu ada di pos dan di accounting. Solusinya kalau adalah pilih software accounting yang integrated dengan POS gitu ya. Anda bisa pakai BPOS yang integrated dengan BCloud. Mengapa? Karena satu, semua transaksi POS otomatis terposting ke accounting per transaksi, jadi bukan rekap, sehingga Anda bisa punya data detail di POS maupun di accounting. Jadi kalau ada editing bisa dibenerin, kalau sudah direkap kan Anda harus benahinya manual gitu ya. Yang kedua, lebih aman dari resiko tampering data, sebab proses sinkronisasi otomatis sistem to sistem gitu ya, nggak ada campur tangan manusia. Kemudian berikutnya adalah integritas data lebih terjamin, karena editing dan void di POS akan tersing atau update atau ke accounting juga. Dan single data master, jadi baik data item, update harga, database customer, antara POS dan accounting cuma punya satu data, sehingga integritas datanya lebih terjamin, nggak duplikat gitu ya. Salam, let's be free.